Perkembangan sukan, jurulatih skuad bola sepak kebangsaan Kim Pan-gun memuji aksi memukau yang ditampilkan anak buahnya selepas berjaya membenam Papua New Guinea 10-0 pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Misan Zainal Abidin. Beliau mengakui gembira dengan komitmen yang ditunjukkan para pemain dengan mempamerkan persembahan berkualiti tinggi di hadapan hampir 10,000 penonton. Usaha dan kerja keras yang diberikan skuad Harimau Malaya menjadi tunjang utama kemenangan. This kind of football we want to play against a strong team. This is our target. So one day we face against strong team still like this kind of football dominate control. So attacking positive football delivered to the Malaysia a nation. This is our target. Thank you very much for our players to support us. Pada aksi berkenaan, pemain sayap muda sensasi Arif Aiman Muhammad Hanapi yang masuk sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua dan pemain naturalisasi Paulo Jose mencuri tumpuan selepas masing-masing meledak 4 dan 3 gol, manakala pemain gantian lain Muhammad Faisal Abdul Halim dan Daniel Teng masing-masing menjaringkan 1 gol. Kejayaan itu menyaksikan Harimau Malaya merakam kemenangan keempat berturut-turut dalam aksi persahabatan sejak mac lepas dan mencatat kemenangan terbesar sejak menewaskan Bhutan 7-0 semasa saingan persahabatan pada April 2018. Kali ini lambungannya mencari Faisal dan peluang juga untuk Faisal masuk ke